Irfan, saya belum ketemu sama keluarganya Irfan. Saya mau ketemu keluarganya Irfan dulu. Baru kita mau kembali. Iya gak kan? Iya. Saya mau ada ketemu ibunya Devi lah. Saya belum ketemu. Udah sih ketemu sama Irfan. Ya. Itu kan yang enak kalau gak ketemu. Enak ya. Jadi ada izinnya. Kita mau ngajak anak yang jauh-jauh juga enak. Rabu mau kemana kita? Hari Rabu. Hari Rabu udah jujur aja makanya. Udah jujur aja. Jujur. Bingung udah mau Dedi. Orang mah ya kayak artis lain tuh ya. Enggak. Mau nikah jangan. Diumpetin, mau private diumpetin. Ini diumbar. Mau apa diumbar-umbar dia. Maksudnya dan aku udah dihujat orang kan banyak banget. Iya. Aku enggak gini loh, maksudnya gini, lebih baik kan jujur ya. Aja. Jadi kalau seandainya jujur kan ntar kitanya nggak nyebulin netizen. Emak kemarin aja buktinya beberapa postingan dihapus karena nggak kuat dibully. Makanya jujur aja, aku cuma tanya hari Rabu mau ngapain. Udah gitu doang, mas. Kita ada rencana ke Bali emang. Jadi hari Rabu. Tadinya kan tanggal 21, ternyata dipercepat karena sponsornya. Udah hari Rabu aja kata gitu. Rabu ini insya Allah Rabu ini. Dalam rangka apa ke Bali itu? Ayo, coba dibenerin dulu. Irfan dari Irfan apa dalam rangka kata, apa? Ya di foto sesen aja. Dalam rangka apa kan udah milih-milih foto, baju. Foto. Nah, foto sesen aja. Foto kita kan ada, kita kan ada kerjaan sama Irfan berdua. Doainkan saja yang terbaik. Doain terbaik aja deh. Kata orang kan Irfan settingan. Kata orang Irfan settingan buat aku. Selama ini kita gak ada kata-kata settingan ya? Gak ada. Emang kita jalanin kayak gini jalanin aja. Jalanin begini aja. Pertama emang naksir aku duluan. Jujur aja. Pas aku naksir duluan sama Irfan, kamu ganteng. Irfan menyambutnya dengan kita berteman dekat dulu. Jalan, makan, karaoke, bareng. Nanti di sini juga akan tumbuh. Jadi kayak adik kakak lah.